Halo guys, kali ini aku mau buat video tutorial makeup yang pastinya gampang banget, mudah banget untuk para pemula praktekin di rumah masing-masing. Nah, sebelum nonton videonya, jangan lupa dong subscribe YouTube channel Rangga Juan. Oke guys, ini dia video before model kita kali ini. Nah, ini alisnya sudah dirapin sedikit, terus mau aku rapin lagi guys, karena kurang gundul ya guys ya. Nah, ini aku rapin lagi bagian atasnya, dan aku rapin juga bagian bawahnya, tuh sampai bener-bener rapi guys. Selanjutnya, aku aplikasikan moisturizer dari Embrolis. Nah, ini aku ratakan ke seluruh wajah. Kalau teman-teman gak punya Embrolis, bisa pakai produk lainnya. Selanjutnya, aku membuat mixing foundation dengan cara dibakar. Nah, yang pertama ini adalah foundation dari Naturaktor yang setnya 130 dan dicampur dengan Dermacol yang setnya 209. Kemudian, aku campur lagi dengan foundation liquid dari MAC ya guys ya. MAC ya guys ya, MAC. Ini yang Pro Longwear ya guys ya. Ini shade-nya itu nomor NW15. Nah, ini aku mixing jadi satu dengan cara dibakar ya guys ya. Untuk banyaknya foundation yang kita pakai, ini bisa kita kira-kira aja guys ya, sesuai dengan kebutuhan bentuk wajahnya. Kemudian siapkan korek api dan juga lilin guys ya, seperti ini. Kamu jaga lilinnya, biar aku yang cari uangnya. Hehehe, ngepet kali ah. Nah, ini aku panggang ya guys ya. Panggang pelan-pelan aja, jangan terlalu lama, sambil digerakin lilinnya supaya nggak mutung di satu tempat. Setelah foundation yang ngelupuk-ngelupuk keluar balon-balon kecilku ada 5. Hehehe, balonku ada. Barulah kita aduk-aduk guys, nih kita aduk-aduk sampai benar-benar rata. Nah, pas panas-panas gini, langsung tempelkin ke muka si model guys. Aduh, jangan-jangan bercanda guys. Oh iya guys, jangan lupa ya, beauty blendernya selalu dicuci dan pastinya lembab ketika akan kita pakai. Nah, ini beauty blender itu agak lembab ya guys ya, dan enak banget dipakainya, benar-benar moist guys ya. Jadi nggak boros foundationnya habis kering gitu guys. Ini aku order beauty blendernya di @intanbeautyshop_bdl. Kalau mau DM, slow respon ya guys ya. Di situ ada kontak WA-nya, kalian langsung order aja. Oke guys, ini foundationnya aku tap-tap, aku ratakan ke seluruh wajah. Karena ini makeupnya makeup flawless, makeup natural, makeup simple. Jadi foundationnya tipis-tipis aja ya, jangan terlalu tebal. Tapi bohong. Selanjutnya, setelah foundationnya merata ke seluruh wajah, bagian pipinya tidak aku pasang kontur, tetapi aku pasang konturnya di bagian hidung saja guys. Nah, ini aku pasang konturnya tipis-tipis aja dengan cara di blending-blending seperti ini, ditap-tap seperti ini ya guys ya. Kemudian untuk bagian tulang pipinya langsung aku aplikasikan cream blush dari Jafra. Di sini aku memakai 2 warna dari cream blush Jafra, yang warna orange dan warna pink guys. Aku mix jadi satu langsung. Setelah krim blushnya diaplikasikan secara merata dengan cara ditap-tap seperti ini ya guys ya, jangan ditarik, jangan digesrek, jangan sampai hilang bener ya guys ya, cuman blending-blending aja. Barulah aku timpa dengan menggunakan bedak tabur yang paling putih guys. Ini walaupun putih tapi jadinya tetap transparan ya guys ya, nggak putih kayak topeng loh guys. Bedak taburnya aku aplikasiin di bagian bawah mata, di bagian dagu, di hidung juga ya guys ya, terus di sama jidat juga guys. Itu untuk yang warna terangnya. Nah, untuk warna naturalnya aku aplikasikan di seluruh wajah dengan cara di blending jadi satu. Nah, ini bedak taburnya aku pakai yang dari Shumura dan juga Ultimatu. Untuk bedak tabur Shumuranya aku pakai yang paling putih ya guys ya, dan Ultimatunya aku pakai yang Golden Beak. Selanjutnya aku langsung aplikasikan bedak padat ini dari Naked guys alias ND. Nah, ini warnanya yang paling putih kekuningan gitu guys ya, lupa nomornya nomor berapa. Setelah bedak tabur dan bedak padatnya merata di seluruh wajah, jangan lupa ya guys ya, kita bersihkan dengan menggunakan brush besar guys. Ini kita sapu-sapu wajahnya guys tuh, jangan sampai ada sisa kotoran di wajah. Thank you.